pasukan. Jadi sekali lagi selamat datang ke aksi perlawanan kedua TM Piala Malaysia 2021 di Stadium Sultan Muhammad IV bagi pertembungan di antara Kelantan yang menerima kunjungan Sabah bagi perhitungan dalam kumpulan D. Perlawanan yang dijangka sengit kerana kedua-dua pasukan ingin mendapatkan tiga mata sebelum Piala Malaysia berehat selama tiga minggu bagi memberi ruang untuk aksi persahabatan antarabangsa. Jadi sepak mula di Kota Baru. Separuh masa yang pertama, aksi perlawanan kedua kumpulan di antara pasukan tuan rumah Kelantan dan juga Sabah. Jaya melepasi satu pemain, satu taker dari belakang. Dia akan melakukan hantaran ke dalam kawasan kotak penalti, sedikit ke hadapan. Dan nampaknya Mengadil memberikan sepakan penalti kepada Sabah. Lihat apa yang sudah terjadi sebenarnya. Oh, terkena tangan Zubir Azmi. Mampukah Risto mendapatkan gol pertama Sabah? Risto mudah sahaja menewaskan Farizwal Kamarudin, meletakkan Sabah satu gol di hadapan. Jadi tahniah diucapkan kepada Sabah ketika ini, 1-0. Perhematan penalti yang tenang dan panen ke hadapan. Yang dirining keluar, adakah itu satu kesilapan daripada penjaga gol? Masih dalam bahaya untuk Sabah, percubaannya. Oh, berjaya menewaskan penjaga gol yang keluar untuk menyelamatkan keadaan, tetapi sebenarnya menghukum bahagian pertahanan Sabah. Dilihat sekali lagi penjaga gol yang keluar untuk melakukan clearance, tapi keputusan yang tidak tepat dilakukan oleh Robson Randy Rining menghadiahkan gol penyamaan kepada Kelantan. Tenang sahaja Natalian Ringo. Satu chipping yang menewaskan Randy Rining dan juga Risto Mitrevski. Baik daripada Natalian Ringo. Agak lemah daripada Umaring. Tesu ke hadapan. Oh, baik umpanan yang dilakukan Pak Tesu. Cuba mencari penyerang muda Harith Naim ini. Tidis. Para yang berjaya sampai kepada Daniel. Haziq Subri ketika ini cuba mengawal Haziq, percubaannya berjaya ditepis keluar Randy Rining. Harith Naim setelah tadi, tetapi bola dalam kawalan Kelantan. Bahaya untuk Sabah ketika ini. Percubaan perlu dilakukan. Masih dalam kawalan, percubaannya berjaya diselamatkan, tetapi tindakan susulan yang berjaya disempurnakan oleh pemain yang dimasukkan di separuh masa yang kedua, Haziq Subri. Jadi Kelantan yang mengasah akhirnya berjaya mendapatkan gol kedua mereka. Sebenarnya larian yang baik ditunjukkan, percubaan telah diselamatkan oleh Randy Rining, terkena tiang. Tetapi tindakan susulan yang cemerlang ditunjukkan oleh Haziq Subri. Baik percubaan yang dilakukan Daniel Ringo. Dimasukkan. Baik hantaran, cuba mencari Tanah Balan yang mengawal. Shielding yang baik daripada Tanah Balan. Bagaimana kata pengadil? Dan sepakan penalti kedua telah diberikan kepada Sabah. Pada pengamatan pengadil, satu kesalahan. Jadi sekali lagi Sabah diberikan sepakan penalti. Sambil kita melihat kekasaran yang dilakukan Yusri ke atas Tanah Balan. Risto Mitrevski, bagaimana? Dan berjaya disempurnakan gol penyamaan untuk Sabah. Disempurnakan sekali lagi oleh Risto. Sama di Stadium Sultan Muhammad IV.
Sebabkan penalti yang kedua yang telah berjaya dilaksanakan. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.